kesehatan rohania. Hadirin sekalian, permisi Habib, pulang ini karena beberapa juga jamaah masih baru. Seperti Pak Dokter ini, alhamdulillah sudah dua kali ya, dalam acara Thoriqoh di sini, maka perlu kami sampaikan sebagai pengantar. Saat ini semua orang itu membutuhkan kekuatan rohania, energi spiritual. Yang ini didapatkan setelah kita diberi anugerah iman, kemudian bisa membuktikannya dengan syariat mengamalkan Islam, maka energi rohania akan mengisi Islam dengan ihsan. Di mana ilmunya di tasawuf, prakteknya di thoriqoh. Di Indonesia ada organisasinya atau jamaiyah, bukan hanya jamaah tetapi juga jamaiyah, yaitu Jatman. Rois Am adalah Maulana Habib Lubi Pekalongan. Bukan hanya di Indonesia, karena beliau juga pimpinan atau sekjen Sufi sedunia. Oleh karena itu, banyak sekali tentu orang yang bertanya, sebenarnya pentingnya bagi saya yang seorang dosen, bapak ibu, para kiai, para bunyai. Ada seorang doktor di perguruan tinggi. Kita setiap hari belajar sains. Kita setiap hari menekuni profesi kita. Semua yang hadir ini juga punya profesi masing-masing. Ada yang ilmunya sampai doktor profesor, ada yang sampai hafal Quran, sampai pengasuh tafsir Quran. Ada yang kita sekedar hanya bisa hafal Fatihah sama surat pendek saja. Bahkan jangankan kuliah, SD saja tidak selesai. Tetapi semua itu kemudian butuh ruhaniyah dan butuh kenal dengan thoriqoh untuk bisa mengamalkan tasawuf dan berikutnya bisa mendapatkan anugerah ihsan. Energi ruhaniyah inilah yang menjadi penting, karena iman itu adalah hayatul qalbi billah. Iman itu pada saat hati ini bisa hidup bersama